Dinar Miswari, yang biasa disapa DJ Dinar Candy, meninggalkan ruang penyidik pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dinar diizinkan pulang meski ditetapkan sebagai tersangka pornografi dan UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Wanita berusia 28 tahun dikenakan wajib lapor. Ia juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Yang bersangkutan rencana akan kita lakukan pemeriksaan untuk kejiwaannya, tetapi kita tidak lakukan penahanan, ya, tidak kita lakukan penahanan karena masih ada beberapa kelengkapan pemeriksaan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi-saksi ahli lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan. Dinar Candy menimbulkan kehebohan setelah ia tampil dengan mengenakan bikini di pinggir jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aksi ini sebagai bentuk protes perpanjangan PPKM yang diterapkan pemerintah.